banyak berbicara. Hari ini semuanya masih shock. Everything happened so fast. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini. Saya juga lagi berusaha mencerna. Bunga Citra Lestari benar-benar merasakan kepedihan. Kepergian Ashraf Sinclair selaksa kehilangan separuh jiwa. Bagaimana tidak, bagi Bunga, Ashraf adalah cinta terindah yang selalu mewarnai hari-harinya. Sejak dipertemukan di sebuah acara di Malaysia dan 11 tahun menjalin rumah tangga, Bunga menjadi wanita terbahagia. Bunga Citra Lestari tak pernah menyangka keindahan yang tersaji bersama Ashraf terasa begitu singkat berlalu. Sang suami tercinta pergi meninggalkan dirinya bersama putra satu-satunya Noah Sinclair. Minta doa untuk Ashraf, semoga diberikan jalan yang lapang, semoga diberikan yang terbaik untuk Ashraf. Orangnya sangat dewasa, sangat ngomong banget ke Unge, sahabat baiknya Unge gitu. Dan dewasa dan ramah ya, nggak pernah kita lihat emosinya meledak sekalipun. Jadi pasti banyak yang kehilangan sih dan kangen gitu. Okay. Kalau buat gue, Ashraf itu orang yang detail oriented banget dan orang yang bisa ngomongin Bunga, ngomong Noah, intinya emang family man banget. Pasti gak kebayang sih gimana sedihnya Unge yang tadinya masih baik-baik aja semuanya gitu. Tiba-tiba kehilangan. Sosok yang sangat harmonis ya, mereka berdua ya, harmonis banget. Sangat anak muda banget. Semoga dia bisa melalui semua ini dengan baik. Semoga ya sekarang Unge udah jadi single mother untuk Noah, yang terbaik untuk Unge. Dan Noah, untuk kamu jadi anak yang baik, yang membanggakan papa.